Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dengan panduan gerak tangan. Huruf V. V untuk kata vas bunga. Untuk membuat huruf V, mudah sekali. Kita mulai dari atas, kemudian ke bawah, dan ke atas lagi. Dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi. Dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi. Dan yang terakhir, dari atas ke bawah, kemudian kita buat ke atas lagi seperti ini. Ya, jadi mudah bukan?